Ya, halo, kembali lagi bersama saya Bakabaga di Harvest Moon Island of Happiness. Jadi kali ini kita akan menikah sama seorang wanita bernama Sabrina. Dia ini adalah anak orang kaya ya. Dia ini anak dari penambang ya di kota ini, oke. Jadi kita langsung aja untuk menuju ke event pertama ya, event Hati Ungu. Eventnya berada di pantai, jadi dia suka pantai ya kebetulannya. Oke, kita langsung aja ke pantai ya. Baguslah kita ini ya, nikah sama orang kaya lah ya. Nggak usah kerja jadi kita, nggak usah bertani-bertani udah. Kita porotin aja orang tuanya. Oh, Baga katanya. Mirip ini ya, mirip si siapa? Mary ya. Mary bukan sih namanya? Yang di Harvest Moon Back to Nature, Mary kan pasangannya si Gray, Mary yang suka baca ini buku itu loh di perpus. How are you doing? Katanya baik-baik saja. Oh Mi, aku nggak melakukan apa-apa, aku nggak melakukan banyak hal kok. Tadi dia nanyain kegiatan. Kita kegiatannya ya inilah apa, mencangkul, merawat hewan, tak itulah ya, kehidupan petani biasa. I'm just watching the sea, aku lagi lihat laut nih, sangat cantik. Oke, aku harap aku bisa melukisnya dan menggantungnya di rumah. Oke, di dinding rumah. Oke. Malu-malu, aduh, malu-malu, Sabrina, aduh. Kamu bisa menggambar. Why not appreciate it here, katanya. Apaan, why not appreciate it here? Ya kenapa emangnya? Emang gak boleh melukis, ya? Iya, melukis itu adalah hobiku, katanya. People say I'm actually kind of good at it, katanya ya. Orang bilang aku pintar ngelukis, katanya. Oh, begitu. Dia pemalu ya, sama kayak ini ya. Sama kayak, iya bener sih, Mary. Yang di Harvest Moon Back to Nature juga begitu ya, malu-malu ya. Sama karakternya. As a matter of fact, I painted the painting we used to have at home. Oke. Okay. Did you look at it? I think you might like it or maybe not. Oh, enggak sih, suka dong. Kok lope? Anyway, I think there's something really peaceful about sea. Ada yang damai tentang laut ya. Aku harap itu membuat hati kamu juga damai. Oke. Dia ini pemalu tapi riang juga ya. Kalau mungkin kalau udah akrab dia jadi periang gitu tuh. Ekspresinya jadi lama-kelamaan ngobrol jadi riang ya. Oke. The winds feel good tuh kan, malu-malu lagi. Aduh, Sabrina ini kamu ini. Harus ikut seminar ini ya, kepemimpinan. Seminar kepemimpinan. Oke, kita lanjut aja ke event kedua, oke. Nah, event kedua ada di rumahnya ya. Kalian belum pernah lihat rumahnya kan? Nah, ini aku tunjukin ya. Dia ada di kota yang ada di barat ya. Kok barat? Timur. Kota timur. Nah, ini. Persis. Nah, ini dia. Gila. Rumah terbesar di kota ini ya. Tuh, lihat. Namanya juga orang kaya ya. Anak orang kaya, ya yuk kita masuk aja untuk eventnya. Apaan, lapar ya? Wih, gila, disediain teh loh. Itu disediain teh loh tuh, di atas. Oh, I didn't hear you come in. Aku gak dengar kamu datang, selamat siang, Baga. Selamat siang. Maaf ya, aku harap aku bisa ngobrol, tapi aku banyak kerjaan. Oh, ternyata dia ini ya. Bekerja juga, astaga gila, rajin banget dia. Aduh, padahal dia udah kaya loh, tapi masih mau bekerja. Ini bagus ini berarti, calon istri yang baik ini ya.
Sorry to bother you. Maaf ya mengganggumu. Oh, kamu perlu bantuan. Oh, mendingan pilihan kedua ya. Lebih baik sepertinya. Kamu butuh bantuan? Oh, enggak. Aku nggak bisa minta kamu begitu, katanya. Kamu balik aja lagi kalau ada waktu, katanya. Oke. Ya udah deh kalau kamu mau bantu, oke. Kita mah tenang aja. Rajin gitu mah. Sapi aja diurus, masa kamu enggak sih? Kamu mah. Here you can balance the mind payroll sheet from last week, right? Oke. Okay. Kita disuruh ini ngurus data-data. Ya pusing emangnya. Ini udah petani ya, mental petani emang kita mah nggak bisa ngurus dokumen-dokumen tuh pusing ya. Dokumen-dokumen. Finally, akhirnya selesai juga. How are you doing over there? Kamu gimana Baga? Payah. Kamu ngurusnya hewan. Ngurusnya tumbuh-tumbuhan yang alam-alam gitu ya. Nggak bisa. Dokumen-dokumen tuh nggak bisa. Maaf ya, I couldn't resist katanya. You look cute. Kita bilang lucu. When you are thinking really hard. Ketika kamu berpikir, kamu benar-benar lucu katanya. Wah, ini udah bibit-bibit cinta ini ya. Udah benih-benih cinta udah mulai tumbuh. Sorry. Here, let me take a look at that. Okay. Sini, aku lihat. Ah, gak percaya ya kamu. Ya, emang gak bisa dipercaya. Emang cek aja deh. Mendingan. Pasti banyak yang salah deh. Oh, you did a great job katanya. I can take it from here. Aduh, udah jujur aja. Sabrina, jujur aja. Kita ini kan, kerjanya jelek kan. Makanya kamu mau ambil alih kan kerjaannya. Aduh, udah. Gak apa-apa Sabrina, udah gak apa-apa. Ini dasar. Oh, don't worry. You've been such a huge help. Oke. Okay. You really rescued me. Kamu benar-benar menyelamatkanku. Kamu membantu kok. Makasih banyak ya. Oke. Okay. Pasti gak membantu sebenarnya kita. Oke, okay, kita room tour dulu ya. With your help, it looks like we are almost done. Oke. Okay. Kita room tour dulu rumahnya. Oh, gila. Ada samurai ya, gila. Orang kaya emang. Oh, dia dari Jepang kali ya. Ada akuarium deh, gila rumahnya. Kayak rumah mafia aja ini. Oh, kayak perpustakaan, gila ada perpustakaan dalam rumah. Mirip ini kan bener ya, si Mary. Ini apa nih? Kasur. Oke. Kita room tournya nanti dilanjut aja nanti ya. Kalau mau ngelamar ya. Kita lanjut dulu event berikutnya, oke? Okay? Oke, event berikutnya. Kita masuk aja ke rumah langsung. Ini event hati kuning ya, event terakhir. Sebelum menikah. Hello Baga, hello. Tuh kan masih malu-malu aja nih. Sabrina. Kamu ini malu-malu aja. Well, I don't know quite how to say this, but aku gak tahu gimana ngomongnya, tapi aku udah selesai pekerjaanku lebih awal. Oke, okay. Oh di event sebelumnya kan ini ya, dia gak bisa meluangkan waktu soalnya banyak kerjaan. Sekarang dia datang ke rumah kita, wah bagus nih, kamu calon istri yang baik. Nah ini karakternya baik ini ya, Sabrina ini ya, calon istri idaman gitu ya. I finish my work early katanya. So I have plenty of free time. Oke. Okay. Aku punya banyak waktu bebas. Jika kamu sibuk, kamu enggak perlu kok. Tapi enggak usah malu. Aku pikir aku mau ini pergi ke suatu tempat bersamamu. Oke. Okay. Sorry I'm busy today. Oh, sombong banget. Pilihan kedua. Yang pertama dong. Oh, mau pergi kemana nih? Ayo. Oh, well, I don't really get out much. Why don't you decide? Kenapa kamu gak milih aja? Oke, okay, kemana? Lah, kebanyakan mikir nih orang nih. Aduh, karakter utama nih. Mikirnya kebanyakan nih. Oh, you can decide where to go either. Can you? Oh, kamu juga gak tahu mau kemana. Ya, masa perempuan yang memutuskan gimana sih ini lelaki ini? Dasar nih. Maybe we should just take a walk around here. Does that sound nice? Oke, okay, kita keliling-keliling aja ya. Oke, okay. Ya. Gak bisa ngomong gitu ya.
misalnya bahasa isyarat gitu. Wow, it's nice out here, katanya. I should really get out more, shouldn't I, katanya. Oke, enak ya di luar ya. Aku harus sering-sering nih keluar. It must be so nice to walk out there all day, katanya. Kayaknya enak ya kerja di luar setiap hari ya. Membantu tanaman tumbuh. Oke. Well, do you want to keep walking to the sea? Kamu mau jalan-jalan ke pantai nggak? Ayo. Oke, let's go. Oke. Kencan kita ini ya. Kencan ini ya. You might know about this, Baga. Kamu mungkin tahu tentang ini. Do you know this rock is? It looks really unusual. Batu ini nggak biasa, katanya. Apaan? Batu magic, kan? Naon? Oh, so this is the seaweed rock. Oh iya, seaweed ya. Oh iya, di batu ini bisa ngambil seaweed. Bisa dijual, ha? Ada rumput laut di situ tuh. Oke. Okay. I think where I can find the best seaweed. You really know a lot about nature, Baga. That was fun, katanya. Kamu tahu banget ya tentang alam. Iyalah, saya mah petani mana. Oke. Okay. Do you want to go out again sometime soon? Oke, okay, kamu mau pergi keluar lagi? Iya. I'll be wait out next date with bad breed. Oke. Okay. Thanks for today. I had a great time. Oke. Okay. Oke, waktunya kita melamar. Udah event terakhir nih ya. Oke, saatnya ya. Yang paling menyebarkan. Oke. Nah, sekarang kita sebelum kita melamar, kita room tour dulu ya ini. Calon rumah kita ini kan. Rumah istri, rumah suami tentu saja ya. Oke, ini udah. Tadi udah ya ini, udah room tour ini udah ya. Ini udah perpustakaan ya. Bentar. Ini kasur udah ya. BTW istrinya siapa ya? Aku cuma pernah lihat suaminya. Bapaknya doang aku pernah lihat. Istrinya siapa? Enggak ada. Oke, oh dapur gila. Oh, meja makan. Kursinya 1 2 3 4 5 6. Berapa ini? 10. 12. 12 ngapain ya? Berapa keluarganya emangnya? Cuma 3 juga. Nah, ini sama ini nih ya. Gila. Rumahnya gede banget ya. Tenang, kita rebut hartanya. Kita rebut. Oke. Ini siapa ini? Adiknya ini, Emma. Emma. Hah? Stay a long time please. Gila. Kamu di sini aja ya. Oke. Wah, kita di ini adiknya aja suka sama kita ya. Baguslah. Ini kasur siapa yang ngomong-ngomong? Anak si adiknya ini, kasur adiknya kok gede banget lah. Terus si Sabrina tidur di mana? Di perpus, di lantai ya, kasihan nggak dianggap kayaknya ini. Kayaknya si Sabrina pembantu jadinya. Jangan-jangan pembantu atau istrinya lagi. Wah, ini gawat, kita merebut istri orang. Oke deh, kita langsung melamar aja ya. Astaga. Persiapkan blue feeder. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Aduh, ketika kamu melihatku, bingung apa mencari kata-kata, katanya. Bingung mau ngomong apa. Aduh, kamu ini pemalu. Menikahlah denganku. Bisakah kita pergi ke kebunmu, katanya. Ini memalukan di sini. Oke. Oke. Apapun untukmu lah. Ah, wow, kamu benar-benar bermaksud untuk itu, katanya. Hei. Oke, seperti biasa, gestur tubuh gitu ya. Wow, you really offering me the blue feeder, katanya. Mimpiku menjadi nyata. Udah gak usah malu deh. I'm so honored that you choose me. Aduh, aku sangat honor apa sih, lupa. Lupa. Suatu kehormatan kau memilihku, astaga. Nah, kan ceria lagi ini kan. Dia kadang pemalu tapi sebenarnya ceria dia nih ya.
I accept. Of course, tentu saja aku menerima. I know we will be happy together. Aku tahu kita bakal bahagia bersama. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Let's go tell my father. Oke. Okay. Ayo kasih tahu bapakku. Wuh, marah. Tah, ini bapaknya kayak vampir gini. Regis. Bah. Balderas. Waduh, Sabrina. Getting married. Enggak. Dia terlalu muda. Wah, ini. Bapak yang protektif. Waduh, gila. Kita udah ini aja nih. Udah dicegal aja langsung deh. Aduh. What? That's ridiculous. Come on, father. I'm grown woman now, katanya. Aku udah jadi wanita sekarang, katanya. Whether you want to admit it or not, katanya. Aduh. Batal ini nikahannya. Ditolak bapak mertua ya. Do you really love Sabrina, Baga? Kamu benar-benar mencintainya? Hey. Oke. Okay. Ya, yeah. Kasihan, sedih dia. Ah, very well. You have my blessing, katanya. Oke, okay, udah direstui ya. Oh, father, thank you so much, katanya. Makasih banyak. Kasihan bapaknya ya. Oke, okay, this house will be so cold and empty without my dear Sabrina Radiant Presence. Aduh, rumah ini bakal sepi deh, gak ada kamu. Orang rumah kita deket juga. Bisa jalan kaki, aduh lebay banget nih si bapak nih ya. But I liked your style, Baga. Aku suka gayamu. You remind me of myself in the fire of my youth. Kamu mengingatkan pada diriku ketika aku masih muda. Okay, so I am confident that you will make my dear daughter happy. Kamu pasti bisa membuat anakku bahagia. Apa ini ekspresi? Oh, ini ekspresi apa ini? But should you ever fail as a husband and bring a tear to my daughter, I... Wah, kalau kamu membuat anakku sedih, wah, I will crush you. Waduh, seram banget ya. Waduh, ini vampir nih mah, si Regis. Culen, ini si culen. Father, don't scare Baga like that. Aduh, ini ngeri banget ini. Ayolah, aku cuma bercanda. Waduh, seram banget nih. So then, when is the wedding? Kapan pernikahannya? Seminggu lagi. Aku udah berdiskusi sama Baga, katanya seminggu dari sekarang. Okay. And a grand ceremony it shall be, katanya. It I will be looking forward it to it. Oke. Okay. Oke, okay, kita tunggu seminggu, oke? Okay? Oke, okay, udah seminggu, kita langsung aja tidur. Yes. Thank, okay, sip. Thank you for coming on this joyous day. Okay. Terima kasih sudah datang di hari yang bahagia ini. Kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan Baga dan Sabrina. Truly, we are blessed to bear witness to such a joyous occasion. Baga, apakah kamu mengambil Sabrina sebagai istrimu dan mencintainya seumur hidupmu? Ya, aku udah terbiasa ya, udah apal nih kata-katanya ya. Sabrina, apakah kamu mengambil Baga sebagai suamimu dan mencintainya seumur hidupmu? Yes, I do. Oh, masih malu-malu aja Sabrina ini. Sekarang aku mengumumkan kalian berdua menjadi suami dan istri. Oke. Okay. Oke, okay, semoga kalian diberkati dengan kebahagiaan. Oke, okay. Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan sampai sini aja. Kalau mau lihat episode lainnya bisa lihat di deskripsi, oke. Okay? Kalau gitu... Udah, bye-bye.